Ini ada lighting pertama dari The Tale of King Contest, di mana karakter dalamnya yang berperan yaitu Getty. Minimal hati Getty adalah satu biru. The Tale of King Contest ini dimulai dengan event pertama ketika kita keluar dari rumah, kemudian dengan waktu pada tanggal 22 sampai 26 sampai, maksud saya tanggal yang berperan yaitu 26 spring sampai 2 summer. Jadi apabila hari hujan, event ini tidak bisa. Event kedua dari The Tale of King Contest, dimana kita akan Getty di Plaza. Di event kedua ini berlangsung pada tanggal 16 sampai 20 sama di tahun pertama, ketika kita akan menuju Plaza dengan cuaca yang mendung atau cerah. Ini adalah event The Tale of King Contest. Di event yang ketiga ini berlangsung pada tanggal 13 sampai 17 Fall di tahun pertama ketika kita keluar dari rumah. Tadi kita disuruh untuk mencari resep Greg untuk resepnya tersendiri yang berada di sini. Ini adalah resepnya yang berada di sini. Nah, ini dia resep Greg. Nah, ini dia adalah Tale of King Contest event yang keempat, setelah tadi kita disuruh untuk mencari resep grandma. Sekarang kita menemukan, dan event ini berlangsung setelah kita menemukan resep cake tersebut, kemudian kita datang ke cafe. Dan event ini berlangsung pada setelah kita menemukan sampai tanggal 27 Fall. Dan ini adalah kelanjutan dari event The Tale of King Contest. Di event yang keempat kemarin itu pada saat karakter utama memberikan resepnya kepada Queen, dan ini adalah event
yang kelima dari The Tale Cake of Contest, di mana di event yang kelima ini berlangsung pada tanggal 13 sampai 27 Val di tahun pertama. Dan ini adalah event ke-6 dari The Tale of Cake Contest. Di event ke-6 ini, ketika kita keluar dari rumah, akan bertemu dengan Katy. Di event ke-6 ini berlangsung pada tanggal 9 sampai 13 Winter di tahun pertama. Dan ini adalah event ke-7 dari The Tale of Cake Contest. Event ke-7 ini berlangsung pada tanggal 15 sampai 20 Winter di tahun pertama. Dan bertempat di dalam kafe. Dan ini adalah event yang ke-8 dari The Tale of Cake Contest. Di event ke-8 ini berlangsung pada tanggal 21 sampai 28 Winter ketika kita masuk ke kafe. Dan ini adalah event ke-9 dari The Tale of Cake Contest. Di event ke-9 ini berlangsung pada tanggal 26 sampai 29 Winter di tahun pertama, bertempat di kafe.
adalah event ke-10 dari The Tale of Cake Contest. Event ke-10 ini berlangsung pada tanggal 2 sampai 6 spring di tahun kedua dan terletak di lokasi di luar kafe. Ini adalah event ke-11 dari The Tale of Cake Contest. Di event ke-11 ini berlangsung pada tanggal 12 sampai dengan 19 spring di tahun kedua. Ketika kita keluar dari di event yang ke-12 berlangsung pada tanggal 29 dan 30 spring di tahun kedua. Event ini berlangsung pada malam hari jam 9 PM. Ketika kita akan menuju ke dalam